Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian nih gimana sih caranya membuat bingkai di foto profil TikTok kita. Nah, kurang lebih ini tuh lagi viral banget ya. Contohnya itu seperti ini. Tuh ya, di bagian atasnya itu tuh ada kayak ikannya gitu. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya, tonton video aku ini sampai habis. Nah, ini ya guys tuh, kurang lebih TikTok aku itu masih seperti ini ya foto profilnya, belum ada backgroundnya, maksudnya belum ada bingkainya. Nah, di sini untuk caranya pertama-tama kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi TikTok aku. Habis itu di sini kalian bisa langsung aja klik icon pencarian di pojok kanan atas. Nah, buat kalian yang malas cari filternya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom komentar video ini. Kurang lebih nanti link itu akan mengarah ke TikTok aku ya, atau TikTok video aku. Nah, di sini buat kalian yang mau cari untuk nama filternya yaitu Genshin Impact Fountain Filter ini ya, seperti ini. Nah, di sini untuk cara menggunakannya tinggal kalian pilih aja video yang ada di bagian bawah ini nih, kalian scroll aja, kalian pilih salah satunya. Nah, di sini sebagai contoh aku menggunakan punyanya user 1404 yang ini ya guys. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian bisa langsung aja klik soundnya. Nanti filternya akan mengikuti ya. Lalu di sini kalian bisa klik yang gunakan suara ini. Terus abis itu, nah ini ya guys, tuh filternya udah ada. Kalian bisa arahkan filternya ke bagian bawah ya supaya muncul tuh. Nah, ini bisa langsung kalian rekam aja. Untuk durasinya terserah kalian ya. Nah, di sini udah ya guys. Kalau udah di sini kalian bisa langsung aja klik icon checklist yang ini. Nah, habis itu di sini kalian bisa tambahkan teks ya guys supaya tidak terlihat random gitu videonya saat dilihat orang. Nah, di sini aku bakal menambahkan teks seperti ini ya. Udah di sini kalian bisa langsung aja klik berikutnya, lalu kalian bisa klik yang posting. Nah, ini udah berhasil ya, langsung aja di sini kita ke profil kita. Nah, ini udah langsung muncul ya guys tuh bingkai dari foto profilnya. Nah, buat kalian yang belum muncul, kalian bisa refresh aja, tarik ke dari atas ke bawah ya, refreshnya seperti ini tuh. Nah, nanti biasanya dia akan muncul guys. Jadi kalau kalian hapus juga videonya, foto profilnya bakal tetap ada kok, tenang. Tuh, walaupun kalian udah refresh, dia tetap ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalian bisa langsung coba di HP kalian masing-masing. Selamat mencoba guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku ini. Dan sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya. Bye-bye.